Pemirsa, Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi atau APRDI memprediksi pada tahun ini total dana kelolaan reksadana akan mengalami pertumbuhan, mencapai 15% dari total dana kelolaan pada tahun lalu yang mencapai 505,39 triliun rupiah. Ada beberapa indikator yang membuat dana kelolaan reksadana bisa mengalami pertumbuhan hingga 15%, yakni pertumbuhan indeks harga saham gabungan serta tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Ketua Presidium APRDI, Prihat Mohari, mengatakan pihaknya juga memprediksi jumlah investor reksadana akan bertambah jadi 500 ribu investor pada tahun ini. Kita prediksikan tumbuh antara 10 sampai 15% pertumbuhan ya, di reksadana. Pemirsa.